wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yarsil li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ini kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama lagi kita dapat berada dalam kuliah bulanan kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung sikit lagi perbincangan kita pada bulan yang lepas yang berkaitan dengan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist. Maksudnya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka akan Alkitab, yakni neraca keadilan, supaya manusia itu dapat melaksanakan keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tidak utuskan rasul itu semata-mata, tetapi Allah juga mengutuskan, kurniakan bersama-sama dengan rasul itu, iaitulah Alkitab. Alkitab dalam ayat yang sebelum daripada ini disebut sebagai bil bayyinat, iaitu bukti-bukti yang terang lagi nyata, wal mizan, dan juga neraca, yakni keadilan, supaya manusia itu dapat melaksanakan keadilan. Jadi bersama-sama dengan rasul ialah Alkitab. Alkitab bil bayyinat, iaitu satu keterangan yang jelas, yang nyata. Bukannya kitab saja Allah Taala bawa mai turun, tetapi Al-Quran itu telah disebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu masuk dalam bil bayyinat, iaitu Al-Quran yang sangat mudah untuk dipahami. Al-Quran yang sangat mudah untuk dipahami oleh manusia, dan juga Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia itu neraca. Neraca ni maknanya keadilan. Lain daripada Al-Quran, Al-Quran yang terkandung di dalamnya hukum-hukum yang sangat adil. Yang sangat adil. Sebab kita orang yang beriman, mesti kita yakin tidak ada lagi satu hukuman yang paling adil, wahwal ahkamul hakimin, kecuali apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, ma minal anbiya in nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihi al-bashar. Jadi ma minal anbiya in nabiyyun, kata Allah, tidak ada seorang pun daripada kalangan nabi-nabi
diberikan suatu mukjizat yang dapat menolong manusia untuk beriman dengannya. Ila qad utiya minal ayati ma misluhu aman alaihi al-bashar. Jadi selain daripada itu, kata Nabi, tak ada pun nabi-nabi ni yang Allah Taala turunkan, utuskan, melainkan bersama-sama dengan nabi itu pula mukjizat. Tadi Quran, kalau Nabi Muhammad dengan Al-Quran sebagai mukjizat hak paling besar, dan Allah Taala turunkan juga keadilan. Lepas tu Nabi kata semua nabi-nabi, nak para anbiya, Allah Taala tidak utuskan para nabi-nabi ini melainkan bersama-sama dengan nabi itu adalah satu mukjizat. Mukjizat ni adalah bertujuan untuk mendorong manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat kelebihan dengan mukjizat yang paling hebat, iaitulah apa dia? Iaitulah Al-Quran. Jadi pada zaman nabi-nabi yang terdahulu, Allah Taala kurniakan semua nabi-nabi ni ada mukjizat. Kita dah baca dah dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam, tongkat dia yang bertukar menjadi ular yang besar, memakan ular urai yang kecil daripada tongkat-tongkat ahli sihir. Kita baca kisah Nabi Musa juga, dia membelah laut, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan sebagainya, banyak. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mukjizat-mukjizat yang dapat dilihat secara ra'yal ain, secara jelas pada biji mata orang-orang kafir, supaya mendorong mereka tu untuk beriman. Kerana masalah orang-orang yang kafir ni, dia benda-benda yang tak nampak ni dia payah nak percaya. Orang penyakit hati dia kufur. Lalu Allah bagi kepada Nabi ni mukjizat-mukjizat yang hebat. Di antaranya dia ada satu kisah berlaku sebelum daripada hijrah, iaitu ketika zaman Mekah, yang mana ketika satu ketika berhimpunlah orang-orang kafir ni, di antaranya Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Al-Ash bin Al-Wai, kemudian Al-Aswad bin Muttalib, An-Nadar bin Al-Haris. Jadi mereka ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni kumpul ramai-ramai, lalu pergi rumah Nabi, temu dengan Nabi. Dia kata pada Nabi, in kunta sadiqan fashuqa lanal qamara firqataini. Dia kata, Muhammad, kalaulah sekiranya, in kunta sadiqan, kalau kamu ni sekiranya betul-betullah seorang rasul, apa yang kamu dakwakan, kamu tu Nabi, adalah benar, fashuqa. Dia kata fasyuqa lanal qamara firqataini. Dia kata maka belahlah bulan tersebut kepada kami menjadi dua bahagian. Jadi dia pergi pada waktu malam dalam keadaan bulan hok tengah mengambang ni. Dia minta Nabi, in kunta sadiqa. Mu ni kalau betul-betul benda lah, dia kata. Fasyuqa lana. Mu cuba belah, dia kata, kepada kami. Tunjuk pada kami supaya bulan ni terbelah dua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Tuhannya. Fasa'ala sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yu'tiyahu ma qalu fan syaqqal qamaru firqataini. Lalu Rasulullah pun memohon kepada Allah Taala supaya menganugerahkan mukjizat kepadanya sebagai memenuhi permintaan mereka. Firqatun fauqal jabal wa firqatun tahtah. Kemudian tiba-tiba bulan itu terbelah dua. Tiba-tiba bulan itu terbelah dua. Fa ansyaqal qamara qamaru firqataini. Tiba-tiba bulan itu pun terbelah dua, firqatun fauqal jabal. Sebelah duduk di atas bukit, wa firqatun tahtahu. Dan sebelah lagi pula duduk di bawahnya. Firqatun tahtahu, makna belah bawah, di bawahnya. Bawah apa? Bawah bukit.
Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada mereka, isyhadu, kata Nabi. Sekarang musaksilah. Tadi nak sangat tak? Nak tengok belah tu bulat, bulan ni terbelah dua. Isyhadu, kata Nabi. Sekarang musaksi. Tengok. Fa amana wa saddaqa man aradallahu najatah. Oleh sebab itu, orang-orang yang ingin melihat, orang-orang yang ingin menyelamatkan akan akidahnya, dia beriman dan memperakui akan mujizat tersebut. Wa qala kufaru, kemudian berkata akan orang kafir Quraisyin, orang kafir Quraisy, haza sihrum mustamirun. Kemudian orang-orang kafir kata haza sihrum mustamirun, mana dia kata ini adalah sihir yang selama-lamanya akan berlaku. Jadi ini di antara mukjizat lah. Ya, banyak mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi. Mana nak belah bulan ni bukanlah tak pernah buat dia orang. Tak? Nak kerak dia repah boleh lah. Maknanya nak kerak, nak koyok, nak bakar tu boleh, tu bulan hak ada bawah. Ini bulan hak sungguh-sungguh. Sehingga bila Nabi berdoa, firqatun fauqal jabal. Sebelah bulan duduk atas bukit, wa firqatun tahtahu. Dan sebelah lagi duduk di sebelah bawah. Jadi bila Nabi tunjuk isyhadu, Nabi kata, mu tengoklah sendiri. Tengoklah sendiri bagaimana mukjizat. Jadi bagi orang-orang yang beriman, memanglah. Kalau hati dia nak beriman, dia beriman. Bagi orang kafir, dia kata apa? Haza sihrum mustamirun. Dia kata ni sihir hak sama-sama dah. Mana hak memang dah berlaku daripada dulu lagi. Ada ilmu sihir. Jadi dia anggap ni sebagai ilmu sihir. Lepas tu berlaku satu lagi, berlaku dia banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya juga disebut, juga dinyatakan pada kita kisah bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kisah bagaimana seorang badui daripada Bani Sulaim. Orang badui ni dia lepas daripada dia memburu dak ataupun bewok pasir lah, kita panggil bewok pasir, dia dak, nama dia dak. Dia tak ada di Malaysia ni, dia ada di padang pasir kat negara Arab tu lah. Pak kita tak ada, pak kita bewok banyak lah. Bewok banyak tu kat Masjid Al-Fatah tu, Istanbul bewok. So-so pula tu, tu bewok. Jadi tuan-tuan, satu hari badui ni selepas daripada dia tangkap apa dog, jadi ada seekor anak dog tu dia letak dalam lengan jubah dia. Tak ada lengan jubah dia, dia pun bawa balik. Dia pun bawa balik lah. Bawa balik. Lalu tiba-tiba falamma ra'al jama'ata, tiba-tiba ketika dia jalan balik tu, falamma ra'al jama'ata, dia terlihat ada sekumpulan jemaah. Sekumpulan jemaah tengah bersembang. Tengah sembang, dia ada Saidina Umar ada situ, Abu Bakar ada, Nabi pun ada. Lalu dia tengok orang yang sembang, yang cakap tu Nabi. Jadi orang lain duk pandang belaka ke Nabi kan, orang hormat Nabi, orang duk pandang Nabi. Qala, lalu dia kata mahaza. Dia kata siapa dia ni? Siapa dia ni? Dia kata, dia tanya siapa dia ni? Siapa dia ni? Lalu dijawab hazal lazi yazkuru annahu nabiyyun faja'a hatta syaqqan nas. Lalu jawab seorang sahabat, menjawab ini adalah orang yang telah mendakwa dirinya sebagai seorang Nabi. Jadi Nabi tengah berdakwah pada masa itu, Umar ada bersama-sama dengan Nabi. Jadi disebabkan tu, lalu Arab Badui itu pun dia pun berkata selalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia kata wallati wal uzza, demi Tuhan allat allata wal uzza, ni nama berhala paling besar lah, banyak-banyak berhala ni, allat allati wal uzza,
Sebab tu ada orang panggil anak nama Lat lah dan sebagainya. Itu kena jaga-jaga. Itu nama berhala tu. Jangan sampai nyupa. Malulah. Orang Melayu ni dia suka sengkat-sengkat nama tak? Kadang biasa rajin kawan-kawan. Mak panggil Lat. Yalah. Ada dulu, ada juga kawan-kawan nama gitu. Ini nama berhala. Nama Uzzah dan sebagainya. Jadi nak panggil anak tu biar cermat. Elok-eloknya panggil lah dalam bentuk doa. Kan? Begitu. Baik. Dia kata demi Lata wal Uzzah. Dia kata mastamalatin nisa'u ala zillahjatin abghada ilayya minka wala amqat walaula an yumassiyani qaumin ajulan la ajjaltu alayka. Dia kata tidak adalah satu pun yang kandungan yang mampu berbicara yang paling aku benci. Mastamalatin nisa'u. Mana dia kata hak aku paling benci sekali. Tak ada lah perkataan yang paling aku benci dan paling aku marahi melainkan dia kata kamu. Dia khabar depan Nabi. Ada lah dia kata hak aku benci sekali mu lah. Mana sebut nama mu ni pun aku benci berdoah lagi dah. Jikalalah sekiranya bukan kerana aku tidak mahu kaumku menggelarkan aku bagi orang yang terburu-buru, la ajjaltu alayka, niscaya aku akan membunuh kamu. Dan ini kata Badui itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak marah doa. Nak marah sangat bila sebut nama Nabi ni, ada orang hati kufur, orang benci ke Islam. Tak. Buk kata nama Nabi, buk kata nama Islam, marah lalu. Lari. Terbaru nak duduk atas kursi kuliah, lari lalu. Mana nak marah berdoa lalu lah tu. Memang benci berdoa. Mana nampak je Nabi. Maka, jadi kebetulan pada masa tu, kata dia bicara yang sangat panah. Bicara hak tengah sangat panah. Lalu menyebabkan Sayyidina Umar, dia kata ya Rasulullah za'ni fa'aqtulah. Dia kata Sayyidina Umar kata Rasulullah mengizinkan kepada aku fa'aquma fa'aqtulah, izinkan pada aku untuk bunuh je Badui ni. Masa tu tengah panah, dalam keadaan tengah panah, duduk atas padang pasir yang panah, perbincangan pula tengah panah, tiba-tiba mari pula Badui cakap benda panah. Dia cakap benda panah, Sayyidina Umar ni jenis panah, down oleh belaka lah, belaka. Lalu ya Rasulullah za'ni fa'akuma fa'aktulah, ya Rasulullah muizinkan aku biar aku bunuh ya Badui ni senang. Orang tengah panah mencakap benda panah, memang kenalah kan? Orang pening tengok barang naik gitu gini, dia kata kangkung turun harga, memanglah orang marah. Kalau benda lain orang tak marah sangat tak? Kalau kata beras turun harga, orang taklah marah sangat sebab orang makan beras hari-hari kan? Jadi tak seimbang minyak dengan kangkung, tak seimbang. Minyak naik, naik. Dia macam basikal dengan Ferrari lah. Kita ada kereta. Orang pakai basikal. Ibu dia ajak tukar pula basikal dengan kereta. Tak sabar kalau kereta dengan kereta BMW. Dengan Ferrari tukar. Sabar lah. Orang taklah marah. Mu ada Ferrari, aku ada BMW. Kita tukar dua nak. Boleh kau mikir istikharah dulu. Alah basikal dengan Ferrari. Tak payah istikharah, memang kena nyepak lah. Maknanya tak padan terus. Gitulah. Jadi orang nganjing tu, kes tu lah. Dan minyak naik, beras naik, tu naik. Tiba-tiba, kamu buat statement, kangkung turun harga. Dan kangkung buat natang pun, kalau turun pun. Bukan kita ubah minyak pakai kangkung.
Tak, kereta kita bukan kereta isi kangkung. Lagipun kita kedarah hari-hari, bukan kita kedarah kangkung. Hari petang, siang, malam, kangkung celup tepung. Tengah hari toyang kangkung. Alah kangkung kau masih. Pagi esok pula, kangkung rebuh. Mana ada orang makan kangkung gitu. Dahlah tu kangkung boleh dapat peri pula. Lagilah orang marah. Jadi janganlah marah. Kalau orang nganjing, emang orang nganjing lah. Sebab benda tu tak benda sabar. Tak benda sabar. Bandingan ihtimal tu tak benda sabar. Jadi marah. Jadi ni tengah panas. Tiba-tiba dia kata pula Nabi. Papan orang ramai. Jadi nama hak kasih pada Nabi ni minta izin. Izin biar aku bunuh je lah. Badui ni senang. Biar aku bunuh je badui ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak izin, dia kata tak izin. Tak izin wa Umar membunuh membunuh badui itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun bercakap pada badui itu, qala wa tukallimuni aidan. Dia kata kamu telah mengajakku berbicara sekarang. Ingat Rasulullah kata kamu dah ajak aku berbicara. Istihfafan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata badui tersebut bertujuan untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu badui itu kata, wallati wal azza la amantu bika awayu'minu bika hadza dhabbun. Lalu apa badui itu kata, wallati wal azza. Dia kata, demi Allata wal'uza, la amantu bika. Aku, dia kata, tidak akan beriman kepada kamu. Awayu'minu bika hazad dhabun. Sehinggalah dhab ini terlebih dahulu beriman daripada aku. Jadi, dia badui ini, dia kata, aku tak nak beriman dengan kamu. Demi Allata wal'uza, dia kata, melainkan dok ni beriman dulu padamu. Dia dah pelik-pelik. Pelik lah. Jadi pelik cerita tu. Pelik. Lalu dia pun mengeluarkan. Wa akhraja dhabba min kumihi. Dia pun keluar. Kumihi. Ni lah. Daripada lengan baju dia. Dia pun keluarkan lengan baju dia. Lalu dia letak, dia lempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia letak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah ya dabbun. Rasulullah pun panggil dab tu, wahai dab, kata Rasulullah. Fa ajabahu dabbu bilisanin arabiyyin mubin. Lalu dhab itu dia pun bercakap bilisanin arabiyin mubin. Dia bercakap dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyin mubin, di dalam bahasa Arab yang mubin. Arabiyin mubin mana yang jelas dipahami, makna fasih. Dhab tu dia cakap di dalam bahasa Arab. Yasma'uhul qawmu jami'an, yang semua didengar oleh jemaah-jemaah yang ada dekat situ. Labbaika wa sa'daika ya zaina man wafal qiyamah. Aku menyahut panggilanmu, kata dab, dan semoga kebahagiaan demi kebahagiaan menjadi milikmu, wahai sebaik-baik penghias bagi mereka yang datang pada hari kiamat kelak. Dab tu cakap dalam bahasa Arab, dab tu kata apa? Labbaika wa sa'daika ya zaina man wafal qiyamah. Dok kata. Dok menyahut dan bagi tahu pula. Ini cakap sungguh. Dok ah. Cakap dalam bahasa Arab. Kalau ada kedapat kita, kaya kita. Masuk lima riyal. Nak masuk lima riyal. Suruh anda cakap dah. Kalau berawak cakap burung biasa dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kawan tu nama dia Pak Abu. Duduk di Keramat. Dia kontraktor. Dia ada burung. Burung kakak tua. Ada dua ekor. Seekor tu duduk belakang dah. Dia letak lalas store. Pistol.
carut hak tu. Hak tu carut. Dia ada budak jahat gi aja-aja carut sebut benda hak puan tu lah dalam hak dalam kain. Aha. Ah tak leh apa nak meleh tak hampa hati kata. Tu tak jauh, tak jauh pokok belakang kata. Ada saya tak api carut dah dia. Orang mari dia sebut benda tu. Assalamualaikum lupa dah. Ya ada budak jahat mengajar. Jadi pandai pula sebut benda gitu. Ha. Jadi kiralah waktu kan. Kat negara Arab tu biasalah. Orang pandai baca Fatihah apa semua. Ya bila ajar, dia gitu. Jadi ni dhaf, dhaf yang boleh berkata. Dhaf ni berkata. Baik. Qala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, berkata lagi, "Man ta'budu ya dhaf?" Siapakah yang kamu sembah wahai dhaf? Rasulullah tanya pada dhaf tu. Siapa yang kamu sembah? Qala lalu berkata dhaf itu allazi fis samai arsyuh. Dia kata aku menyembah Allah yang di langit terletak akan arasy-Nya, wa fil ardi sultanuh, dan yang di bumi akan kekuasaannya, wa fil bahri sabiluh, dan di laut akan jalannya, wa fil jannati rahmatuh, dan syurga itu rahmatnya, wa fil naril iqabuh, dan di neraka itu akan siksaannya. Ni dak khabar. Dak bagi tahu. Tanya dak, siapa kamu sembah? Rasulullah tanya, mu sembah siapa? Man ta'budu ya dak, mu ni sembah siapa ke? Siapa mu sembah? Baik wasi tuan-tuan. Allazi fis sama'i al-arsy. Malu ke bawa pasir. Bawa pasir mengakui bahawa Allah, aku menyembah Allah yang berada di arasy-Nya dan di bumi itu akan kekuasaannya, wa fil ardi sultanu. Ni kata dak. Qala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman ana ya dab? Siapa dia aku ni wahai dak? Tanya pula Rasulullah. Rasulullah tanya lagi dak. Aku ni siapa? Qala Rasulu Rabbil alamin wa khatamun nabiyyin wa qad aflaha man saddaqana wa qad khaba man kazzabaka. Lalu dab itu berkata, tuan ini adalah utusan Tuhan yang mentadbir sekalian alam dan juga penutup kepada segala nabi. Sesungguhnya wa qad aflaha, sesungguhnya berjayalah man saddaqana, siapa yang membenarkan kamu, wa qad khaba man kazzabaka, dan rugilah orang yang mendustai kamu. Dak bagi tahu cakap kebenaran. Baik. Lalu orang Badawi itu pun dia pun berkata qala arabiyun. Orang Badawi itu dia kata la atba'u asaran ba'da ainin. Dia kata aku takkan mencari lagi dah bukti-bukti yang lain selepas mata aku ni ainin, mata aku ni melihat sendiri. Lihat sendiri apa? Menyaksikan sendiri. Maka demi Allah kata dia, aku telah menemui nabi pada saat yang tidak ada sesuatu pun di muka bumi orang yang lebih aku benci daripada kamu. Itulah akhirnya Badui ini dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melihat. Itu beza dia. Ni Badui hak tadi ni pemimpin yang tadi Al-Khalid bin Al-Walid bin Mughirah, Al-Harith dan sebagainya ni pemimpin orang besar. Ini Badui. Badui ni orang kampung kerja cari bewak. kerja cari bewak. Hak ni bagi mukjizat bulan terbelah. Nampak? Hak ni pula orang kampung. Orang kampung dia nak beriman. Dia beriman tu di saat mana? Di saat tak ada dah manusia hak paling dia benci atas muka bumi ni kecuali nabi. Yang pembesar ni pula haza sihrun mustamirun.
Bila datang mukjizat tu, dia kata ini adalah sihir. Beza nampak. Sebab orang beriman ni, bila Allah Ta'ala nak bagi keimanan pada seorang, dia bukannya atas kedudukan. Faham? Bukan atas kekayaan. Beriman ni, inna akramakum indallahi atqakum. Tak kira lah siapa perbangsa kamu, tak kira lah apa juga kedudukan kamu. Orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Tak? Ada mana sabah. Kalau Warakah bin Naufal, dia kata, selepas daripada Nabi terima wahyu, dia kata agama yang kamu bawa ni menyebabkan kamu akan dibenci oleh orang-orang tua daripada kalangan kamu dan juga pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Dia payah sebab orang tua, dia payah sebab apa masalah lama lah orang tua lah, dia dah lama dah beramal gitu. Payah bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Inilah hakpok kita buat dulu, dia kata. Inilah mak ayah kita dulu. Bal wajadna aba'ana. Ni Allah Ta'ala sebut Quran. Orang-orang yang buat maksiat ni jadi payah sangat nak tinggal. Kih bal wajadna aba'ana. Dia kata, ni hakpok kami buat. Kazalika yaf'alun. Yang demikian mereka perbuat. Allah Ta'ala sebut. Ada banyak juga orang dia payah nak tinggal. Ya, cak kapal layar situ lah, kapal layar. Mana kisah orang tua dulu. Kisah orang tua dulu. Lama. Jadi dia payah nak tinggal tu orang tua-tua. Biasa kita bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Ya, orang kaya pula pemimpin kena masalah. Betul kan? Masalah hubul jah, hubul riyasah, hubul dunia, hubul mal, salah cinta pada harta, cinta pada kedudukan, cinta pada pangkat. Sayang lah. Karena kalau dia perakui Nabi, jadi rendah pula martabat dia. Dia bimbang gitu. Akhirnya kerana kecintaan dia tu kepada dunia. Kan? Memang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, dan memang sifat balah ada pada diri manusia. Tak boleh nak elak dah. Wahadainahu najadain. Sebab tu kalau orang kata, apalah sama-sama Melayu balah. Bodoh dia kata balah. Tak sebenarnya. Siapa tak balah dia bodoh sebenarnya. Kita kena faham gitu. Sebab memang wahadainahu najadain. Kita kena faham. Sebab Allah Ta'ala sebut, pada diri kamu tu, aku dah sediakan dua jalan. Wahadainahu najdain. Depan kita ni. Satu jalan baik, satu jalan jahat. Karena pada diri kita ni memang dah balah dah dalam jiwa kita ni. Tuan-tuan nak mari surah. Tu hak nafsu baik. Hak nafsu jahat pula, pergi pasar malam. Tu nafsu jahat, dia balah dah berdua tu. Tengok siapa menang. Ni nak pilih. Mimpi hak nak pada Quran. Hak jahat pula, bagi hak boleh bering. Dia pilih hak dapat bering. Biarlah lawan Quran pun, dah apa asal dapat bering. Dia balah dua tu. Balah, kadang tak tidur malam. Tak daya. Tak tangan atas daya. Balah. Apa? Itu sifat balah memang dah ada pada diri kita. Pada batang tubuh kita, pada hati nurani kita memang dah ada dah. Memang Allah Ta'ala buat. Lepas tu pula kita dengan orang. Lepas tu daripada dulu Nabi, lepas tu Nabi sebut inna asyaddan nas bala'ul anbiya'i summal amsal fal amsal. Manusia yang paling sekali dahsyat ujian dia ialah para anbiya, para Nabi. Lepas tu orang yang ikut Nabi dan orang-orang yang mengikut orang yang ikut Nabi. Boleh Nabi, patut orang ikut Nabi, patut orang hak ikut orang hak ikut Nabi. Memang dia terpaksa berhadapan dengan perbalahan, kok mana sekalipun. Nabi Nuh balah dengan kaum dia. Sehingga kalau Nabi Adam, manusia pertama yang Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tuan-tuan bayanglah, anak dia sendiri balah Habil dan Qabil. Rebut puan. Rebut puan. Waktu nafsu. Sebab
Kawin kembok, kawin kembok, kembok ni, kembok ni, kembok ni, ni kembok ni, ni kembok ni, laki puan kembok, permulaan. Ha? Jadi hak ni, sekarang nikah ni, tak nak, bak ni tak apa comel. Kerana nafsu. Ha? Nafsu nak ada comel, ha, ni taat pada perintah Allah. Kan? Dia bala. Macam kita nak kahwin kau. Seorang solehah, seorang seksi, comel, tapi tak solehah. Dia bala ni. Ha? Kita nak ikut mata ke nak ikut hati? Tak, asyik tu. Ha, dia balah dah dua tu. Ha? Ha, dia balah. Memang dia pasti balah. Apatah lagi tu satu jasad. Apatah lagi kalau jasad yang berasingan. Dia lagi akan balah. Ha? Allah Taala dah sebut dah dalam Al-Quran. Kita tak boleh nak elak ah. Ha? Patut kita Nabi pesan apa, Rasulullah pesan kita ni bila bertemu dan bila kita nak pisah sunat kita baca apa? Wal asri innal insana lafil khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia tu rugi kecuali mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh yang berpesan-pesan dengan yang hak. Pesan yang hak ni yang mana? Al-haqqu min rabbik. Yang datang pada Allah lah. Mana pesan dengan ayat Allah, dengan hadis Nabi. Pesan. Lepas tu, watawassaw bis-sabr. Dan mesti juga berpesan itu dengan kesabaran. Faham? Kena sabar. Sebab tak mesti orang ikut kita. Tak? Isteri kadang tak ikut. Eh? Suami hijau, isteri biru. Ada? Apa tak ada? Aman. Ah, tidur sebentar, mimpi lain-lain. Tidur wah tiak dah, mimpi lain-lain. Nah, suami tu kalau kat kedai, dia punya marahnya lah kedacing. Nah, marah melompat. Teh tu ketuk meja, pung pakatah. Tak payah buat dah teh tarik. Punya lah marah, marah, marah. Marah dacing. Malam-malam dia kepong dacing. Dia cium pula lacing tu malam-malam. Marah-marah. Tapi itu nak cerita baru isteri seorang. Dah berlaku dah sifat balah. Anak pula di mana orang. Oh ni suruh sekolah tak anak. Oh ni suruh ngaji tak anak. Balah dah dengan ayah. Dah baru 4-5 orang. Tu baru. Tu hak sedarah dengan kita dah. Belum lagi ramai. Belum lagi ramai. Masyarakat pula. Rakyat pula. Nak elak pada balah, tak boleh. Kok mana pun. Sebab tu yang tidak balah ni siapa? Orang yang balik kepada Islam. Ha? Wazkuru ni'matallahi alaikum izkuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Bila orang tu dia balik kepada Islam, baru dia jadi ikhwana. Dia jadi saudara. Oh, dia tak balah. Dia tak balah. Tapi selagi ada satu puak nak Islam, satu puak tak nak Islam, selama-lamanya lah balah sampai hari kiamat. Tak boleh nak elak lah. Kok mana sekalipun. Ha? Nabi sampai mati balah. Sehingga kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian ulama mengkaitkan kerana racun yang diisi pada daging kambing yang dimakan oleh Rasulullah. Ha? Mana begitu? Itu sifat balah ada. Tak boleh nak lari. Musuh Allah ni sampai hari kiamat ada. Maka selagi itulah kalau Allah Taala suruh kulil haq walau kana murran. Mu kena nyatakan yang hak. Yang hak al-haqqu min rabbi. Tapi kamu bila kamu menyatakan yang hak tu pahitlah. Beriklah. Kan senang orang nak terima kan? Bukan senang nak terima. Tidak takkanlah ulama-ulama masuk J, ulama masuk lokak, ulama kena bunuh, ulama kena macam-macam. Kena. Kenapa? Bukan senang orang nak terima kan? Ayah, anak kita ayah nak terima. Dah sedar, dah tak pergi sekolah, tiba kita suruh pergi sekolah. Tak. Kalau kawan saya tu, kawan lah pangkat ayah dah. Dia taubat umur 50 taubat. 50 yang baru pergi surah, pergi sejik. Anak dia didik dah kira dah parok dah. Dia didik anak dia tu kira parok dah. Mama jenis pakai skirt lah.
Pakai skirt rambut hijau biru gitu macam-macam hal anak dara dia. Bila dia taubat dia pergi sejik, kesenang tuan-tuan. Dia nak suruh balik semula kan. Dia jadi susah nak suruh nak patah balik, nak suruh balik kepada Islam. Dah lama dah. Sehingga berlaku perceraian pula. Dia dengan keluarga tercerai. Kenapa tak tahan? Kita nasihat dah dia, sabarlah. Sebab awak dah bawa dia gitu, kan? Dah bawa dia gitu, maka watawasabisab, kena sabarlah. Sabar. Jangan nak segera. Dan dia pergi sejik seminggu dua dengan orang kuliah gitu, balik nak berubah lalu. Mana boleh? Dah 30 tahun lebih dah mendidik dia gitu. Daripada dia kecil sampai dia besar. Kalau dia pakai tudung pun marah. Kalau dia pakai tutup aurat pun marah. Kononnya tak. Tak. Kini bila awak dah berubah. Kena sabar. Itu sifat balah. Nak cerita sifat balah. Tak? Sifat balah. Kau mana sekalipun balah. Tak boleh nak lari dah. Itu kalau orang kata bodoh balah. Saya kata kalau tak balah bodoh. Kau mana pun kena balah. Selagi ada orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib atas kita ni bersedia untuk berbalah. Kau mana pun akan berbalah juga. Jangan ambil pendekatan buat tak tahu. Tak tahu. Lepas tu masa zaman Nabi Musa alaihi salam, seorang malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan bala ke atas satu kaum. So turun bala. Turun bala. Lalu bila malaikat pergi ke kampung tu, tengok-tengok ada dua orang lagi tengah semayang. Malaikat beritahu kepada Allah bahawa masih ada lagi orang yang semayang. Dia kata tak leh nak turun bala. Allah suruh malaikat ni menghancurkan hak dua orang ni dulu. Lepas tu hancurkan hak lain. Sebab apa? Sebab dia kerja dia ibadat untuk dia je. Sedangkan Allah Ta'ala ada sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf al-ayah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala ukhrijat. Kalau kita ngaji bahasa Arab ni, ukhrijat ni dipaksa keluar. Ukhrijat linnas. Kerana kita dipaksa oleh Allah. Kamulah sebaik-baik umat. Siapa dia? Sebaik-baik umat. Yang ini orang yang beriman. Dia mengajak manusia kepada kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Dan mencegah manusia kemungkaran. Sebab apa Allah Ta'ala kata gitu? Sebab orang beriman ialah yang sebaik-baik akhlak. Jadi menasabah layaklah dia bagi. Menasabahlah dia layak. Untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Tak ada dah hak paling baik. Sebab bila nak ajak manusia kepada kebaikan, mestilah hak paling baik. Maka Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin. Kamulah yang sebaik-baik daripada kalangan umat-umat yang banyak. Kamulah orang yang beriman, yang beramal soleh ni adalah sebaik-baik sekali umat nak mengajak manusia kepada kebaikan. Sebab apa orang yang beriman, amal soleh ni memang baik. Tidak ada lagi dah satu agama yang paling baik. Kecuali orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Itu hak paling baik. Tak layak umat Kristian nak ajak orang buat baik. Tak layak umat Hindu, umat Buddha dan sebagainya nak ajak orang buat baik. Yang paling layak kata Allah, inilah orang beriman. Tanggungjawab kita. Sebab agama Islam ni sempurna. Karamatul insan, agama yang mendatangkan kemuliaan pada manusia. Kalau kita pegang sungguh dengan agama, maka dia akan jadi mulia. Enggak? Jadi mulia. Jadi kamulah hak paling layak. Sebab orang beriman kalau sungguh, enggak? Dia tak rasuah, dia tak faham piti orang, dia tak berzina, dia tak minum arak dan sebagainya, maka dialah layak ajak orang buat baik. Sebab memang dia baik pun. Dan agama yang dia bawa pun agama yang rahmatan lil alamin, yang paling baik. Beri kebaikan kepada sekalian kalian alam. Tak? Gitulah.
Tapi amal manusia tak nak. Dekat Allah Ta'ala kata ukhrijat linnas. Daripada kalangan manusia yang amal-amal ni, ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah daripada kalangan manusia yang apa dia, syuhada'a 'alan nas, yang jadi saksi daripada kalangan manusia, jadi saksi, saksi kebaikan. Ha, tapi banyak kan tak nak tak? Aku tak nak, tak boleh, kena kena buat, tak nak balah, dah sebut dah tadi. Kita kalau tak nak balas dengan musuh Allah, apa bila-bila tak tegak hukum Allah. Ha, dia buat tu kita kira ia berlaku, tak payah lawan. Tak. Alik pada cerita hak Nabi Musa ni, dah dia kira ibadat dia je. Dia tahu dia pergi masjid, pergi surah, azan dia pergi masjid, pergi surah. Naik maulid kot je, atau puluk surah. Bawa pisang ke jemaah. Dia tahu hak tu je, ibadat dia. Ibadat-ibadat yang orang tak marah. Orang puji lah. Oh dia tu soleh sangat. Soleh ke apa? Kena tahu. Atau ada orang bila maulid kak, dia nak selawat tu je lah. Selawat je. Setahun sekali selawat. Ngalir air mata, kononnya rindu pada Rasulullah. Tak apalah kalau rindu semua. Aku ngalir, ngalir, ngalir air mata. Tak nak ngalir peluh, tak nak ngalir darah. Sedangkan kehidupan Rasulullah itulah hak panjangnya. Berjuang, berdakwah, ajak orang kepada Islam. Nak berselawat, selawatlah, tak ada masalah. Janganlah sampai ambil Islam ni, kita buat macam kuih pula dah. Ambil hak kita rasa sedap lah. Nak ambil hak sedap. Tak nak. Sebab tu kalau kita masak pun, tuan-tuan, kalau tak ada apa campuran daripada benda-benda gini, jadi tak sedap kok. Tak ada pahit kok. Tak ada masam, tak ada masin, tak ada tu, tak ada ni. Dia tak boleh. Dia kena ada belaka. Melengkapi. Gitulah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu ke dok? Dok tu bewok. Cahaya ke Nabi? Dok tu bewok, bewok. Tahu bewok? Cahaya ke Nabi? Ni kalau tak cahaya ke peraturan, hukum hakam, tak cahaya apa hak Nabi bawa Allah. Uduh pada bewok lagi perangai. Uduh pada bewok. Kata ketika-ketikanya, Nabi dia kata ke orang munafik ni. Ya ikhwan al-kiradah. Munafik munika sungguh lah. Nabi kata, baca surat At-Taubah. Ya ikhwan al-kiradah wal-khanazir ya abadat at-tawud. Ada ketikanya, mulut Nabi ni cakap kasar juga. Bila dah melampau sangat, ada ketikanya. Tapi tengok orang lah, bukan semua kita nak kasar. Tengok pada keadaan, tengok pada masa, tempat dan sebagainya. Macam kita baiki kereta, kereta kemek, pasiden kemek. Bukannya kena pakai kertas pasir sama, tak lembut. Bila nak selesai kereta kalau tak pakai tuku, tak pakai tu, tak pakai ni, ada ketika kena pakai benda berat. Benda besar, belapung kali kertas pala tu, baru molek. Kereta ini kereta kemek kemek pakai kertas pasir saja. Mana boleh kertas pasir tu benda yang mencantikkan. Ada ketika-ketika lah. Kena bakar belaka lah. Ni tak mau bakar tuku. Apa? Tak baik ngasar. Ada ketika kasar juga. Dan kalau babi berdoa lalu pala tu ada batu. Katok sekali, sekali-sekali. Jangan katok homo pula. So pecah pula dengan pala-pala sekali. Batu tak pecah, pala pecah. Dia lari pula pas lain. Hari pandai-pandai lah. Maksudnya itu dakwah. Itu cerita mukjizat. Isyak dah? Dah lagi? Masuk lah? Masuk sudah lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah apa bermula daripada Mac ni, pejabat baru
sebuah lagi di Sungai Isak Damai di sebelah klinik Syed Badaruddin. Sekarang ini sedang renovation, sedang baik pulih sikit. Sebab sebelah ni apa, kedai gunting rambut Muslimah. Kongsi dengan dia, saya ambil sebelah. Ada jabat kecil je lah sini, tempat aduan. Dan insyaAllah saya ada Senin, Senin, Selasa, Rabu di Tanjung Lumpur, Khamis, Jumaat, Sabtu di sini, di Sungai Isak Damai. Itu pejabat. Sebab tak seimbang lah bila buka sana saja. Memang hari itu kita sebab baru, kita buka sana je lah dulu. Kita pun baru lagi, tak pandai, tak cerdik lagi. Tak cerdik lagi. Alun lah, baru gua dapat lesen. Jadi kita lihat berlakunya ketidakseimbangan dengan dari sudut aduan rakyat tu. Jadi kita paksa buka sebelah lagi, dan termasuk ada kawasan Sungai Isak Murni ni sendiri. Kita proses pengumpulan data dan sebelum pada ni memang ada data. Kita tuan banyak tak perasan. Kes-kes yang banyak berat juga berlaku di Murni ni sebenarnya. Dia nak tengok, pergi ke pejabat lah. Nanti data tu kita akan bawa ke sini. Banyak kes-kes berat yang sangat memerlukan bantuan daripada jemaah. Mungkin tuan-tuan perasan jiran ada 2-3 biji buah tepi-tepi tu je. Tapi ada kes-kes lain yang sangat berat. Termasuklah yang paling berat di kawasan Perdana. Menjadikan kita buka juga pejabat di sini supaya boleh memberikan tumpuan kepada masyarakat. Semua tak bolehlah buka pejabat besar macam Tanjung Lumpur tu. Ini kan kawasan banjir. Buka-buka kan habis tenggelam. Jadi insyaAllah lah kita akan start pada Mac, dan kita akan buat majlis perasmian pejabat sebut insyaAllah, jamuan lebih kurang, doa selamat dan sebagainya. Jadi cuma sekarang ni kalau ada apa-apa aduan, saya di sini Ahad minggu kedua. Tuan-tuan sebenarnya jangan malu-malu, bawa je apa-apa sebarang aduan. Mungkin kita boleh selesai, mungkin tidak boleh. Tapi bawa lah dulu kan. Bawa dulu apa-apa masalah dan sebagainya. Pertama sekali kalau ada jiran-jiran yang sakit, OKU dan sebagainya, tu kena maklum. Kita takut kita terlepas pandang. Tapi dari sudut sepanjang 6 bulan ni, di Sungai Isak Murni ni tidaklah berat sangat. Tapi banyak juga kes-kes yang sangat kritikal lah, yang memerlukan kepada bantuan. Sebab tu saya minta sangat supaya surau ni aktif. Bila surau aktif, kita boleh jadikan sebagai pusat bantuan rakyat. Jemaah ni macam Imam Malik kata, lidi yang sebatang dia mudah dipatahkan, tapi bila dia seberkah dia jadi kuat. Dan dia boleh menyapu kekotoran. Jadi itu pentingnya ramai. Kalau kita nak bagi 20 riyal, kita tak ada. Tapi seriyal kita ada. Jadi disebabkan bila kita ramai, seriyal seorang, dia jadi banyak lah. Atau kelebihan bila kita jemaah. Dan esok pun kalau kita mati pun, kita nak harap siapa lagi? Kalau kita tak harap orang ramai. Lepas tu Nabi suruh kita bergaul. Nabi suruh kita pergi duduk dengan jemaah. Nabi pesan dalam hadis sahih ni, kita mesti berjemaah, mencampuri orang urusan orang ramai. Dan bergaul dengan orang-orang yang berada di masjid. Itulah. Bila kita pergi ke masjid surah, berok, bila takdir kita mati, rakan-rakan surah ni datang belaka. Dia, kita kawan ramai dengan orang-orang yang tidak pergi masjid, dia beza dengan kita kawan orang pergi masjid. Saya ni banyak dah pergi 4 orang mati. Beribu-ribu lah. Mandi mayat ke apa semua. Atau tuan-tuan kalau ada sini hak niat nak suruh baby sendiri mandi mayat, boleh. Tapi telefon awal lah, khabar lah. Ustaz minta nak ajak ustaz mandi, boleh. Biasa, memang kerja saya daripada dulu pun. Ada orang terkenal mati, tapi bukan dia terkenal di kalangan orang masjid. Ramai orang pergi, tapi orang tak mayat. Duduk bawah. Kita nak, marilah ambil-ambil semayang, kita nak semayang ni. Tak. Macam-macam lah alasan, luar kota lah.
Ramai. Adik, ramai-ramai tu 15 orang je semayang, 10 orang. Tapi ramai nak lalu upaya. Beza kalau orang yang ahli surah, ahli masjid, ahli jemaah, ahli jemaah kuliah ke apa semua, dia bergaul dengan orang-orang soleh macam tuan-tuan sekarang ni, mesti orang hak pergi tu orang hak niat nak pergi semayang, nak doakan kita. Itu kelebihan dia. Ha. Kita gaul dengan orang main bola, ramai agak satu padang pun orang tak. Kenal siap-siap bola tu, kenal belaka kita. Tapi dia pergi pakai seorang bola gitu. Ha, tu beza dia. Baru ni saya semayang seorang apa, dia orang Suhu lah, orang Debe. Orang Debe Suhu, ramai lah orang pergi. 7 orang yang semayang. Saya di Tok Imam. Ya, orang Debe semua kenal. Mari jauh-jauh pun. Pada Kelantan pun semua bunyi dia mati. Orang Debe. Lagi waktu dia sakit lagi. Ha, pergi. Lepas tu dia bunyi dia mati. Oh. Tapi ramai lah. Hari kereta besar-besar hari. Kita mayang. Dah mari tu pakai gelang, pakai tu. Saya Debe tahu. Ha. Debe-debe pun. Orang di mayak tu penyeh gitu je, tegak dah. Debe saja. Jadi Nabi suruh kita berjemaah, mencampuri urusan orang ramai dan berkunjung ke masjid. Itu hadis sahih. Nabi sebut apa tujuan dia? Ginilah. InsyaAllah. Sebab kita nak harap apa lagi kalau kita mati? Kita tak boleh harap benda dah. Kalau kita boleh harap apa dia? Doa daripada sahabat-sahabat. Selagi ramai orang datang mendoakan kita, daripada ramai-ramai tu, insyaAllah ada orang yang ikhlas. Lepas tu ada ulama sebut 40 orang jemaah bersamaan dengan doa seorang wali. Itu tak ada hadis sahih pun. Ulama sebut. Itu kelebihan-kelebihan yang mesti kita rebut. Maka jadilah kita ahli surah, ahli masjid. Sebab ahli surah, ahli masjid ni bila kita mati, memang dia pergi rumah kita tu, dia nak mayang. Nak bagi dah mayang-mayang. Nak doakan kita. Hantar pulak kita hampa kubur. Itu kelebihan gaul dengan orang sejik, orang soleh. Mayang. Gaul dengan orang pasal malam, tak ada hal, tak ada masalah. Gaul lah juga lah. Kita mencampuri urusan orang ramai. Memang Nabi suruh campur. Jadi, gitulah. Mungkin akan datang nanti selepas buka pejabat. Kita boleh bincang sikit sebanyak. Apa surah boleh bantu? Saya jadi pemudah cara je. Sebabnya, tuan-tuan kena ingat. Lagi mana di dalam ada jiran kita yang kelaparan. Kita sebagai jiran yang kekenyangan akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Jawab pula depan Allah Taala. Jangan main-main. Dengan kena hidup sedap, senang. Tak ada apa-apa. Jadi biar saya sebagai pemudah cara penyimpan data. Banyak dah tu data yang ngisap muni ni. Banyak jugalah. Berat-berat. Cuma apa yang menyedihkan sikitnya, banyakkan yang susah-susah ni lah. Takat ni kita buat peratus dan sebagainya. Hak susah, hak terima sumbangan apa semua ni, kebanyakan orang tak semayang, orang hak tambah pergi masjid, orang tambah pergi surah. Yang kita nampaknya hidup mereka ni tidak diberkati. Tu yang paling banyak lah takat ni dalam kajian. Hidup tidak diberkati sebenarnya. Lepas tu dia jadi miskin jiwa. Jadi miskin jiwa. Baik tanya lumpur. Masjid besar, masjid comel. Mayang lagi 7 orang, 10 orang. Tu masjid tanya lumpur tu. Sebesar-besar masjid, comel-comel. Tak amal pun, orang semayang. Habis situ paling banyak miskin. Dan situlah. Hak setiap hari mari jabat, orang situ lah. Hanya lumpur, Teluk Baru, Peramu. 3 tu. 3 ni. Akan kain batik saja. Kain batik, t-shirt orang puan dia. Kain batik, t-shirt. Baju dalam tak pakai. Dia ada 2-3 orang hak pesen. Begitu. Jadi ni tak nonoh sungguh.
Tapi jangan cakap, nanti dia jawab balik. Cakap jawab, cakap jawab. Tu ayat dia pakar go tak dan ustaz kata. Nak beli baju pun tak ada piti. Dia jawab-jawab macam ni. Itu malah basi. Sebab itu sekarang ni proses pertama dulu lepas pada benang memang kita buat. Proses pertama, proses menjinakkan masyarakat dengan wakil rakyat. Sebab bukan senang. Saya tumpu pula di tempat yang saya kalah kan, Tanjung Lumpur. Dia alhamdulillah. Maknanya orang Tanjung Lumpur ni jinak sangat dah dengan kita. Kalau kita pergi pun jauh lagi angkat tangan dah. Kalau kita duduk kedai tu, kejap lagi penuh orang lagi. Ada jinak lah. Alhamdulillah dia pun nak dengar cakap kita. Apa. Ya, alhamdulillah lah proses jinak tu. Dan semua kampung saya masuk dan berhubung baik dengan semua ketua kampung kecuali seorang je tak dapat lagi. Dia tu memang dia kabar dah, dia tak mau jumpa saya. Tak mau sudah kata. Jadi alhamdulillah makna dari sudut gerakan kita tu saya usaha. Memang penat 6 bulan yang pertama ni sangat memenatkan. Rasanya beribu buah rumah dah saya pergi naik atas rumah, pergi. Alhamdulillah tu proses jinak. Proses yang kedua ialah proses pendidikan. Yang ni kita tengah buat sekarang ni. Yang mana sumbangan-sumbangan ibu tunggal, OKU dan sebagainya kita beri berpusat sekarang ni. Banyak tuan-tuan melibatkan costing melebihi daripada RM30,000 sebulan. Memang letihlah saya cari duitnya, merata reti tu. Gaji RM4,000. Tapi alhamdulillah setakat ni saya berpeganglah yakin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dekat ni mencukupi. Tapi ada yang terlepas pandang, sebab tu kita perlu kepada laporan. Tak sempat atas batang tubuh seorang tu nak kerja semua, memang tak dan. Jadi proses dia sekarang ni bantuan berpusat. Kuliah dulu sejam. Geng-geng nelayan tadi mari dengar kuliah. Pakai seluar pendek ya. Dia kata mari tak apa. Dia nak ambil sumbangan tu mari dengar kuliah dulu. Kita kuliah. Kita tak sembang pun bab politik ni. Saya pun tak pernah tanya soal politik, pakcik-pakcik pangkau apa semua tak. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, jangan kerana kebencian kita kepada satu kaum, kita berlaku zalim. Jangan. Walaupun pun parti dia, kalau dia miskin, dia layak untuk diberi sumbangan. Mereka tak nak zalim. Baik China, baik India. Ya Allah Ta'ala larang. Tak boleh. Jangan pula ada tuan-tuan. Marah pula. Lagi apa ustaz? Ya, ngata ke ustaz lu. Tak payah. Katalah nak kata apa pun. Seorang wanita tu cerita betul lah. Yang memaki hamun ke muslimat kita waktu kempen pilihan raya. Dia marah pula. Halal pula tu. Bapa mari sini dia kata. Kita orang dah senang dah. Senang rumah dia bapak buruk. Tapi dia kata dia senang. Dia halau tu. Mesti mahu. Halau. Tapi bulan pertama saya jadi wakil rakyat, dia dah menerima sumbangan tetap daripada Jabat Adun. Sehinggalah sekarang. Sehingga sekarang. Dia go ahead kita sama. Telepon sama. Semah. Kerana kita tak nak berlaku zalim. Setiap usaha UMNO yang boleh dikatakan paling kuat lah memfitnah saya pun macam-macam lah pada masa tu. Bila menang tu dia hantar surat untuk sumbangan anak nak pergi ngaji Pulau Pinang. Saya pergi hantar sendiri ke rumah dia. Pergi hantar ke rumah dia betul. Hantar betul rumah dia. Kejut dia. Dia ada di cerita. Korang ingat ke tak merasa teruk dah? Dia kata wakil rakyat. Rupanya wakil rakyat diri mari ke rumah. Padahal dia tu setiap usaha. Jadi sebab masa tu kita mampu, kita bagi. Kalau masa kita tak mampu, kita masta tak, kita bagi tu ikut kemampuan yang kita ada pada masa tu. Main dengan rakyat tuan-tuan. Kadang kita dah kering-garing dah, tak ada benda dah.
nak isi minyak kereta kat Petronas Tanjung Lumpur. Isi ulu 50 ya. Dan lagi di stok cashier tu. Dia pula kabur. Metok dengan kereta 30 ya. Kereta pula isi minyak 20 ya. Tu cashier potong. Dia 30 ya. Dia tak kira tengah orang, dia tak kira ngoh pasal malang ke dan dia nak mai tak piti. Ha, apa? Belanja ke tak, belanja. Sopo je dah. Agar kita nak marah rakyat kita, tak boleh nak marah. Nak kasar tak boleh. Ha, kena semuanya kena lembut, kena sabar. Sabar. Ha? Ha, tapi dengan niat untuk kita mendidik, jadi alhamdulillah lah. Mana program kita yang masuk pasal kedua ni, boleh dikatakan berjaya lah juga. Apabila kita buat program, mesti berkuliah dulu. Kuliah baru terima sumbangan. Jadi datang. Kita asal kita takut tak datang kan, tapi dia datang. Alhamdulillah dah 2-3 tempat di Kepadang. Baru saja hari semalam di Sungai Sat Damai datang. Okey, yang perdana insya-Allah yang Murni ni nanti anda maklum surah. Sebab mesti kita nak pakai surah. Dan kan dia mari ambil tu di surau. Nanti insya-Allah lah biasa kita buat satu Ahad, satu Ahad lah. Yang kecuali OKU, Wagemah, Uzul dan sebagainya. Hak ni kita pergi rumah-rumah. Lepas tu kerja saya daripada minggu pertama dan minggu kedua memang kerja round rumah orang je. Menghantar sumbangan bulanan. Lepas tu kalau ada apa-apa tuan-tuan telefon lah, hubungilah. Lepas tu sedaya upayalah kita cuba membantu. Mana kita tak dapat hulu sekaki, kita hulu senci. Mana? Begitulah. Sebab saya pun tak dapat sebarang peruntukan daripada pihak kerajaan. Semua saya cari sendiri. Cari sendiri. Dan dengan bantuan rakan-rakan. Jadi insyaAllah lah. Jadi pejabat tu nanti bulan 3 esok, apa-apa hal boleh ke sini je. Tak payah lagi pergi ke Tanjung Lumpur insyaAllah. Jadi minta maaf banyak-banyak. Kasar bahasa, tersilap bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.